kembali lagi di channel saya Dalis Bubat. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat selalu. Yang baru menonton channel Dalis Bubat boleh like, komen dan juga subscribe. Yang terpenting tombol loncengnya teman-teman boleh tekan supaya notifikasi seputar modifikasi nih yang Dalis Bubat modifikasinya buat bahan referensi teman-teman semua ya. Oke, ikutin terus video Dalis Bubat. Yuk, salam sehat selalu. Oke, teman-teman semua langsung aja, nggak lama-lama kita langsung review unit Jargon dan Serbet. Dan ini adalah Gen 3 sudah direstorasi menjadi Gen 5 Yaris Aktif nih. Udah perubahannya itu udah dari depan rubah sampai belakang. Keren banget. Yuk dari depan dulu, yuk sini. Nah, ini adalah basic tahun 2015 yang dibanderol 87.500 teman-teman semua ya. Dan di sini udah kita paket upgrade depan belakang Yaris Aktif nih, keren banget nih. Bagian depannya sendiri udah kita rubah dari kap mesinnya, fendernya, lampunya, dan ini lampunya sudah kita custom double pro G, dan ini ada ringnya nih, keren banget. Nanti kita spill nyalanya. Dan juga bumper body kitnya sudah nih. Ini model Gen 5 ya, Yaris Aktif seperti ini. Kita ke bagian samping teman-teman. Yo. Nah, bagian samping sendiri ini udah kita pasang velg racing HSR 4Gate teman-teman. Ini pakai ring 18, modelnya seperti ini ya, jari-jari warna black, keren banget tuh. Dan juga dalamnya udah kita pasang Brembo BBK cakram, dan ini keren banget lah pokoknya. Dan juga udah kita ganti baut 5 teman-teman. Ini teman-teman tahu, ini baut asalnya Vios itu kan bautnya 4. Ini udah kita rubah menjadi 5. Ganteng banget ya, karena banyak banget velg-velg racing di baut 5 itu keren-keren. Oke, dan yang keren adalah di sini udah memasang air suspensi. Nanti kita spill untuk air suspensinya seperti ini ya. Nah, keren banget. Dan ini air suspensinya itu memakai manajemen. Dia bisa diaplikasiin dari handphone teman-teman. Dan ini 4 titik, keren banget ya balonnya. Mantap. Ini seperti ini nih, keren ya. Wih, mantap lah. Oke, di sini udah pakai spion retract, double matic. Kaca filmnya kita pakai 3M. Black Beauty, dia kegelapannya 80-60%, jadinya bagus tuh kombinasi kontrasnya hitam putih ya, bagus banget. Dan juga dipasangin sunroof teman-teman, dan ini sunroofnya orisinil dari sebelumnya, pasang yang nggak kaleng-kaleng ya. Ini budgetnya 20 juta teman-teman untuk sunroofnya sendiri. Jadi sunroof itu bisa opsi teman-teman, yang budget 10 juga ada, kita pakein code blue ya, itu Singapura ya. Oke, ini pasti orisinil, nggak akan bocor teman-teman, bagus banget. Nanti kita coba ya, kita spill sunroofnya nih, ini bagus banget tuh sunroofnya. Oke ya, keren, kece. Untuk bagian bawahnya sendiri udah kita pasangin body kit drive 68 nih modelnya. Ini, wih, apanya sampai glosor gini ya teman-teman. Keren banget lah ya, ceper abis. Nah, di dalam Serbet yang istimewa adalah sudah dirubah generasi menjadi Gen 5 Yaris Aktif. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini kita spill sedikit, ini belum selesai 100% ya, baru 90% projectnya. Nah, ini udah kita bongkar semua untuk bagian sampingnya itu dari Gen 3 awalnya menjadi Gen 5 Yaris Aktif nih, keren banget ya. Tuh, lampunya udah kita restorasi, jadi bumpernya udah ganti, kap bagasinya juga udah kita rubah, udah kita ganti, lampunya udah kita ganti juga, pakainya seperti ini lampunya. Ini bagus banget nih, panjang tuh. Wih, keren ya teman-teman. Ini perdana teman-teman ya, rubah generasi bagian belakangnya di dalam Serbet. Di dalam Serbet dinamain namanya King of Sultan untuk penampilan Gen 5 Yaris Aktif kayak gini ya, keren banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior, yuk. Oke, keren banget nih teman-teman semua, bagian interiornya sendiri ya. Dari depan dulu, ini udah pakai setir, udah custom. Nah, ini setirnya itu udah kita karbon nih, karbon Kevlar. Ini orisinil teman-teman karbonnya, ori ya. Setir tombol udah kita pasang, Android 10 in, dan juga ada karbon panel-panel gini. Dari speedometernya sampai saklar power window-nya, dan juga joknya udah kita pasang Sparco modelnya teman-teman. Ini keren banget ya, model Sparco. Udah kita kasih bahan Navarro, kita bungkus lagi, kece banget ya. Udah kita kasih karbon-karbon juga. Di sini kita kasih karbon, dan juga bagian depannya udah kita kasih tachometer, dan ini tachometernya digital. Dan ini untuk tombol ersasnya teman-teman ya. Ini cara pengaplikasiannya. Ini ada 5 titik dia, 1 sampai 5 dia. Jadi dari pendek, sedang, sampai dengan tinggi 5. Keren banget ya. Oke, yuk lanjut lagi. Oke teman-teman semua, cukup sekian ya review ini.
Ini paket budget upgrade-nya itu 100 juta kurang lebih teman-teman, karena ini pakai bahan yang benar-benar orisinil ya, dan juga bagus banget untuk airsasnya, BBK-nya Brembo itu yang bermerek ya. Jadi teman-teman kayak sunroofnya juga. Jadi kalau misalkan mau di bawah itu harganya pun ada di Darsubat ya. Pokoknya disesuaikan teman-teman semua budgetnya. Bisa dimirip-mirip ini nih, budget 50 juta bisa lah Darsubat bikin ya. Oke, kita lanjut lagi ke paket yang Gen 4 Joker nih teman-teman. Nah ini di Darsubat bikin namanya paket Gen 4 Joker. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Darsubat buat cuman 32.500 aja udah ganteng banget nih. Yuk apa aja? Depannya udah muka rubah ya, Gen 4 Joker dari kam mesin, headlampnya juga. Dan juga bumpernya semua udah berubah nih jadi Gen 4 Joker. Kita ke bagian sampingnya. Nah, di sini bagian samping sendiri udah pakai velg racing ring 18 model AMG ya teman-teman. Kaca film sudah terpasang juga, body kitnya pakai diaphragm 8 nih. Bagian belakangnya sendiri udah kita kasih body kit juga diaphragm 8, dan ini pakai ductile minimalis ya teman-teman. Nih keren banget tuh. Oke, kita lanjut ke bagian interior yuk. Oke, teman-teman semua. Nah, ini bagian dalamnya sendiri, interior belum 100% jadi ya, teman-teman. Ini lagi project dan ini unit ready. Ini sudah dicat fat cat vinyl ya, teman-teman, dashboardnya, dinding pitunya, dan juga jok setnya udah kita pasang nih, sarung jok set. Oke. Nanti kita akan pasang Android 10 in dan juga steer tombolnya. Oke, basicnya 2016. Ini paket 32.500 ya, teman-teman. Jadi total budgetnya itu dari basics 87.500 ditambahin aja 32 juta ya. Ini totalnya. Oke, yuk. Oke ya, teman-teman semua. Ini budget 32,5 ditambah basicnya 87.500 basic 2016. Jadinya totalnya 110 jutaan ya. Dan di sini satu lagi teman-teman, ini jargonnya Darsubat nih biasa facelift Thailand. Modelnya kita bikin facelift Thailand versinya. Ini Gen 4 nih. Oke. Di Darsubat bikin budget cuman 30 juta aja, nggak mahal-mahal, udah sekece ini nih. Budget 30 juta, apa aja yang udah dirubah? Nah ini lampu depannya udah kita ganti Pro-G ya teman-teman, facelift Thailand-nya. Dan juga DRL, fog lamp semua udah terpasang nih. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, yuk. Nah bagian samping dulu deh. Nah bagian samping sendiri udah kita pasangin velg racing ring 17 ya. Kaca film sudah terpasang 60-40%. Spion retrox sudah. Yuk kita ke bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya sendiri udah kita kasih ductile minimalis ya teman-teman. Trunk clip room sudah. Dan juga body kitnya drive 68 modelnya. Knalpotnya sudah double muffler nih. Dan ini aktif semua. Keren lah ya. Coba kita intip bagian interior yuk. Widih keren banget nih teman-teman. Budget 30 juta udah sekeren ini ya. Power window udah terpasang. Cat vinyl interior full semua. Head unit Android 10 in dan juga steer tombol nih. Jok setnya udah paten ya teman-teman, udah full bungkus nih sampai atas plafonnya juga. Keren banget ya, mantap lah ya. Yuk lanjut. Oke teman-teman semua, budget 30 juta udah kece banget ya. Paket facelift Thailand. Ada lagi teman-teman yang lebih kece. Nah ini dia. Ini budgetnya 15 juta aja udah keren banget ya teman-teman. Ini udah paket sporty dan sebet yang dibikin nih. Ini udah ganti lampu customnya ya, dan juga body kit drive modelnya Yaris Hackers nih teman-teman, udah ada fog lampnya juga, DRL udah terpasang tuh, keren ya. Dan ini rubah depan belakang, coba kita intip belakangnya yuk. Oke, nah ini bagian belakang sendiri udah kece banget nih teman-teman. Ini udah dipakein spoiler gawang ya, wih keren banget tuh spoiler gawang, emblem Vios TRD Sportivo, dan juga udah di custom untuk lampunya nih, lampu stop. Dan juga body kit udah kita pakein diaphragm 8 modelnya, ada lampu runningnya, dan ini ada strip warna merah, dan exhaustnya cuma satu nih teman-teman ya, mufflernya, dan itu aktif. Keren banget, kamera mundur sudah terpasang, framenya terpasang nih. Dan untuk bagian samping sendiri di sini udah kita pakein velg racing ring 17 modelnya seperti ini, body kitnya diaphragm 8 modelnya. Untuk talang air sudah terpasang, dan juga ada strip bagian atasnya sendiri, ini keren banget, hitam ya teman-teman, glossy. Untuk kaca filmnya Sparta modelnya. Kita ke bagian interior, yuk. Widih, keren banget nih teman-teman. Nggak mahal-mahal ya. Jadi teman-teman semua budget 15 juta udah dapetin seperti ini ya. Dan ini opsi tambahan. Jadi belum sama jok setnya. Jok setnya cuma tambah aja 1.500.000 teman-teman udah dapetin nih. Jok set dan juga tombol steer 1.500.000 udah dapetin teman-teman. Power window
dan juga cat vinyl nih, udah di keren nih. Ini opsi tambahan. Jadi teman-teman wajib tahu ya, di Narubot ada paketan 15 juta. Keren lah, kece. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman semua. Jadi paket upgrade-nya itu 15 juta ditambah 3 juta ya untuk jok set dan juga setir tombolnya. Keren banget ya. Ini opsi tambahannya. Jadi di paket dari Subet itu ada paket sporty ya. Dan juga yang lebih murah lagi, teman-teman, paket dari Subet ada paket elegan namanya. Nah, ini dia nih. Ini paket elegan. Nah, ini buat teman-teman semua yang nggak suka body kit-body kit, rubah generasi. Ini simple banget ya. Ini benar-benar elegan nih. Ini dari Subet bikin seperti Vios orinya Vios G. Nah, ini keren banget nih. Budgetnya nggak mahal-mahal, cuman pakai 13 juta aja udah keren. Udah kece lah. Apa aja yang udah diganti? Nah, ini udah dipasangin grill chrome. Nah, ini grill chrome-nya seperti ini dan juga fog lamp tuh. Oke. Lock plat nomor sudah terpasang nih. Bagian sampingnya sendiri. Nah, ini udah kita pasangin sen spion dan juga udah kita cat tutup fender ya di sininya. Udah kita cat, udah kita tempelin emblem VVTi. Untuk velg racing-nya sendiri udah kita pasangin ring 15 nih, teman-teman. Ring 16 nih, teman-teman. Ini bawaannya Vios ori nih, teman-teman. Keren ya. Jadi benar-benar totalitas banget penampilannya, Vios elegan ya. Kaca filmnya Sparta kita pasangin 60-40%, talang airnya modelnya slim nih, keren banget. Kita intip bagian interior, yuk. Widih, keren banget nih teman-teman semua. Oke, teman-teman semua wajib tahu pakai 13 juta apa aja. Ini udah dicat vinil ya, teman-teman, door trim sampai dinding pintunya juga. Console box-nya udah warna golden beads nih. Dan juga paket upgrade sarung joknya udah full, keren banget ya depan belakang. Dan juga dari Subet kasih bonus Android TV ya 10 in. Nah, ini kece banget tuh seperti ini. Oke, power window juga sudah terpasang nih. Dan ini ori power window-nya. Oke, lanjut yuk. Oke ya teman-teman semua, ini paket elegan kece abis, 13 juta nggak mahal-mahal di dalam Subet ya. Buat teman-teman semua yang budgetnya ya minim-minim ya, jadi basicnya itu 77.500 ditambahin aja 13 juta itu cuman 91.500 ya. Nah, ini udah dapetin seperti ini, kece nih. 91.500 teman-teman udah bisa dapetin Vios tipe elegan nih, tipe G, keren banget ya modelnya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini adalah mobil premiumnya dari Subet. Di sini ada namanya Camry Toyota 2,5G nih tipenya. Dan ini mobil benar-benar berkelas ya teman-teman, buat pejabat-pejabat ya yang berminat dengan mobil ini. Ini nggak perlu di upgrade seperti Toyota Vios Limo. Jadi udah siap gas bawa buat teman-teman semua, buat para pejabat juga, ini cocok banget pokoknya. Oke, harganya nggak mahal-mahal ya teman-teman. Pokoknya japri aja dari Subet 300 juta. Ya nego-nego goyang dikit, pokoknya teman-teman semua wajib hubungin dari Subet. Ini keren banget nih. Kita intip bagian sampingnya nih. Oh, velgnya orisinil. Dan ini ada list window chrome ya. Emang aslinya seperti ini ya, list window chrome. Keren banget ya. Dan juga untuk bagian belakang sendiri, teman-teman, yang istimewa adalah transit chrome-nya itu nyatu sampai ke stop lamp tuh. Untuk Camry ya, teman-teman. Bagus banget ya. Ini mobil belum di salon aja udah kinclong banget nih. Dan ini asli bawaannya, catnya orisinil, teman-teman. Oke, defogger-nya udah dapet nih. Dan ini matic, teman-teman ya. Kita lanjut ke interior yuk. Istimewa nih yang di dalam. Widih, keren banget ya teman-teman. Waduh, ini sih nyaman banget teman-teman ya. Waduh, ini otomatik Camry 2,5G. Kurang apa lagi teman-teman ya. Ini matic. Ini istimewa banget ya. Interiornya masih bersih. Nah, ini joknya bahannya bludru seperti ini ya. Sampai plafonnya juga bludru. Warnanya beads nih, keren banget. Dan juga ini tombol persnelingnya ya. Untuk head unitnya sudah ada bawaannya. Ini sekisaran 7 in ya, 8 in kalau nggak salah nih. Dan ini fitur-fiturnya untuk setir tombol sudah ada memang bawaan. Oke, power window-nya dan juga ada panel LED-nya nih. Istimewa nih teman-teman, keren nih. Panel LED-nya model-model karbon gitu tuh. Bagus ya. Wah, ini sih nyaman banget lah. Berkelas banget. Teman-teman wajib punya mobil Camry ini buat para pejabat ya tentunya. Yuk di order dan juga bisa cash, bisa kredit juga ya. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman semua, untuk mobil premium sendiri udah kita review ya. Budgetnya 300 juta, bisa nego, teman-teman bisa hubungin dari Subet. Pokoknya dikasih harga terbaik lah pokoknya buat teman-teman semua. Oke, tuh Camry nih. Dan juga ada lagi teman-teman, family car-nya nih. Di sini. Nah, dua unit ini family car buat bagi teman-teman yang keluarganya banyak anak ya.
banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki bilangnya. Oke, okay. Ini udah Honda Mobilio. Nah, ini tipenya S, tahunnya 2016 yang dibanderol 110 juta ya. Dan ini warnanya grey. Ini pesanan dari Cijantung ya, orang Kopassus nih yang beli. Jadi teman-teman syaratnya gampang banget, kalau pengen punya mobil ini booking 10 juta ke rekening perusahaan Bluebird, langsung nanti dari Bluebird akan sortir unitnya. Pemilihan unitnya terbaik dipastikan ya. Dan juga prosesnya 1 bulan untuk request unit Honda Mobilio ya. Dan juga ada lagi teman-teman. Nah, ini yang terbaru. Avanza Transmover. Oke, ini udah kita rilis, pesanan udah ada. Nah, kita lagi proses warna grey juga, abu-abu. Teman-teman wajib milikin Avanza Transmover ini 2017 basicnya. Jadi warnanya nanti teman-teman bisa request semua. Mau hitam, silver, abu-abu, mocha, merah, biru boleh, hijau juga boleh kalau teman-teman suka. Oke, nanti platnya bukan kuning seperti ini. Nanti kalau plat kuning gini nanti teman-teman bisa narik. Oke, jadi platnya nanti sudah putih ya, sesuaikan. Nanti teman-teman tinggal pilih warna aja untuk ininya. Oke, kita cek dulu ya. Ini mobil benar-benar sempurna nih, masih kinclong nih. Bagian lampunya sendiri aja masih baru ya, teman-teman. 2017. Grill-grillnya nih keren banget nih. Ini tinggal penambahan fog lamp aja nih di sini ya, teman-teman. Tambahin fog lamp udah ganteng ya. Oke, kita ke samping nih. Nah, memang bagian samping sendiri masih velg kaleng. Nah, ini seperti ini nih velg kaleng, tapi bannya masih tebel nih, teman-teman. Tapi enak banget ya kalau velg kaleng itu bantingannya mau banting, aduh, jalanan rusak juga masih ayo aja nih. Ini velg kaleng bagus, teman-teman ya. Sayang kalau mau dipakein velg racing sebenarnya. Tapi teman-teman buat penampilan wajib ganti velg racing. Oke. Nah, ini bagian sampingnya seperti ini ya, teman-teman. Masih standar banget lah ya. Coba kita ke bagian belakang. Nah, di sini udah ada antenanya. Nah, ini tulisannya Transmover ya, Avanza Transmover di sini Toyota. Dan ini ada lampu stop lampnya ya seperti ini, dan juga ada mata kucingnya tuh. Coba kita cek bagian interiornya, yuk. Widih, keren banget nih teman-teman semua ya. Ini bagian interior sendiri nggak perlu dirubah-rubah karena memang sudah power window ya. Di sini bagus banget nih untuk dashboardnya sendiri, dapat audio single din, dan juga tombol AC-nya sudah bagus banget ya. Keren lah. Ini warnanya black. Oke, jok setnya udah ada sarungnya. Jadi kalau dibuka ini bludru teman-teman ya untuk jok setnya. Gak perlu di upgrade, gak perlu dimodif. Ini udah istimewa lah ya teman-teman, buat keluarga tercinta teman-teman wajib milikin. Dan ini udah double blower juga bagian belakangnya sendiri, bagus banget ya. Luas banget ini Avanza. Oke, nggak salah lah teman-teman pilih unit. Yuk lanjut. Oke ya teman-teman semua, cukup sekian review kali ini di Danis Bluebird. Pokoknya teman-teman semua jika ingin memiliki unit seperti ini, teman-teman wajib hubungi Danis Bluebird, WA aja, japri aja, konsepnya ingin seperti apa, disesuaikan budget-budget teman-teman semua. Jadi kayak paket elegan seperti tadi 13 juta, paket sporty ya 15 juta, pokoknya disesuaikan budget teman-teman semua. Nanti konsepnya kita bikin ulang aja ya. Oke, ditunggu semua orderannya untuk proses cash kredit, gampang banget di Danis Bluebird ya. Kita bantu sampai dengan ACC untuk proses kredit seluruh Indonesia, kita bisa proses. Oke teman-teman semua, oke cukup sekian ya review kali ini. Ditunggu orderannya di Danis Bluebird. Yuk, salam sehat selalu.